Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Riza Purwoma. Kali ini gue akan bermain game Genshin Impact dan langsung saja gue misi ini cuy. Pengen memainkan misi ini dia. Yang hari ketiga. Oke? Okay? 4 harta karun 5, 6, 7. Oke, okay, ini dulu ya teman-teman. Kita buka. Di Chuichi Slope. Dia ada bundaran, oke? Okay? Di Liu ya. Chuichi Slope. Sepertinya saya tahu. Oh, lampunya belum nyala. Oke, kita langsung OTW saja. Chuichi Slope. Nah, yang ada bundaran ini dia. Kita dari sini aja yang ada bukitnya, teman-teman. Kalau ini dia nanjak. Kita gaskan, cuy. Jangan lupa ngopi, teman-teman, dan air putih. Yo, kita gaskan. Ke kanan. Terbalik ya. Set. Langsung saja, teman-teman. Nah, itu dia ya. Dan gue lupa untuk memakai ini dia. Suasananya mulai gelap karena ini suram cuy di sini cuy. Penuh dengan kegelapan, oke? Okay? Kelihatan nggak gelap ya? Kelihatan dong. Kita langsung klik saja cuy. Oke, okay, sudah ya. Bunderannya segini. Kita dari pinggir-pinggir, oke? Okay? Gelut maning. First force. Sini. Go di sini. Gak kerasa anjir albedonya. Dia emang support sih. Artifact-nya belum jadi cuy, masih cupu. Kok nggak ada tunit-tunit ini cuy. Gue udah ke pinggir-pinggir sih. Kita ambil dulu buat Zhongli, padahal nggak punya Zhongli. Masa di bawah? Masa gelut-gelut kayak gini cuy, padahal kita ingin mencari gitu loh. Kampret emang dia. Beli cuy, maklum free to play cuy. Wah, cuk, satu. Oke, okay. Oh ada musuh lagi. Gak ada rasa ya? Harusnya pakai ini dulu ya. Gua belum kombonya belum ketemu teman-teman. Oh iya, pakai freeze dulu ya teman-teman. Biar... Nah,
Pecuk, pecuk, pecuk. Mana tadi? Loh, tadi ada pecuk-pecuk. Dua. Musuh lagi ada? Tidak. Oh, tadi dari mana ini? Oh, kita dari situ ya. Kita lanjutkan ke sini, teman-teman. Karena ini pakai insting ya. Kalau teman-teman main game kayak gini harus pakai insting. Oke. Kita udah dapat 3. Tuh. Dapat lagi? 4. Sih ini 2 aja bisa, cuy. Tuh, enggak usah pakai albedo. Oh, albedo enggak usah ulti ya berarti. Dia support katalis aja. Oke, siap. Ketemu, ketemu. Biasa, hero baru belum bisa beradaptasi, cuy. Pecuk, pecuk, pecuk. Oke, ada. Gak tahu keberapa, yang penting ke-44. Dapat 44, cuy. Oke, dapat lagi. 48. Jadi satu itu 4 ya. Tuh. Nah, dapat satu lagi. Oke, sudah semua, teman-teman. Yang di sini sudah. Terus kita lanjut ke 6, teman-teman. Di Wayne Rice. Oke. Dia patokannya bundaran kuning apa? Coklat kecil ke bawah. Wayne Rice, bundaran coklat kecil dia di monster ya teman-teman. Winres bundaran coklat kecil. Nah, ada bundaran coklat kecil kan? Dia di bawahnya. Oke, kita teleport dari sini aja. Oke. Tapi masih jauh gitu, tapi nggak apa-apa. Kita gaskan saja. Winres. Oke, let's go. Wait. Tapi nggak apa-apa sih, gelut dulu lah pemanasan. Oh, albedo support katalis aja ya. Jadi enak gebuk-gebuknya cuy. Besok Senin teman-teman banyak event yang dinanti ya, High Day maupun Genshin PR lagi cuy. Jadi ini santai aja kita. Kita belum masih suruh ke bawah lagi cuy. Klepotnya salah kita cuy. Wait. Deket pantai cuy. Ternyata cuy. Buat katalis aja dia. Yang ngerobek sail itu Kiki ya. Tapi hero kayak gitu cuy. Nah, kita sudah memasuki area terlarang. Kita dari pinggir-pinggir dulu, biasa. FPS gua ngedrop 25 cuy. Nah. Dapat satu. Wait. Hal kecil itu harus diambil cuy. Dua. Gue harus nyari artifact ini buat albedo cuy. Karena masih kekurangan. Dan duit gue habis juga cuy. Mau gimana lagi? Kita lewat samping ya. Di balik tembok ini sepertinya. Nah.
Benar sekali, cuy. Tapi ini ada tulisannya gali tadi. Bukan. Wih, set, set, set. Sampai 10.000 gitu mantep, cuy. Ya kan? Jadi ultinya Razor dia. Nah. Nah, ini dia. Di depan mata, cuy. Masa nggak kelihatan? Di tengah kah? Tapi gue pengen di pinggir, cuy. Nah. Oh, sini hilang. Di atas kah? Oh, ini dia. Terus, tambah 8, cuy. Tumben. Terus kemana lagi, cuy? Nah, itu dia. Bukan. Kita teleportnya salah tadi, cuy. Kemana lagi, cuy? Kita sudah muter ini, cuy. Berarti kita lanjut ke tengah ya, kalau tidak ada. Tapi ini ada musuh belum gua basmi. Suaranya bentrok sama ultinya Albedo. Berarti kita ke tengah nih, cuy. Belum gua klik, lupa. Pantes sih. Kan kampret, gak bunyi kan? Pantes harus diklik ya, teman-teman. Ada mode COPP, langsung saja memang. Kita foto dulu, cuy, di sini, cuy. Ini aja ya. Ini pakai apa dia? Loh, ini gimana ngekliknya, cuy? Gak bisa diklik. Nah. Oh, ini yang misi gacha ya, teman-teman. Dia katanya pakai Amber. Oke, siap kita ini aja. Dia yang nembak-nembak sepertinya, cuy. Kita pakai ulti ini. Mana lagi? Loh, tantangan gagal. Oh, ini harus COPP, cuy. Kita latihan ya, berarti. Oh, itu yang ketiga. Wait. Oke, siap. Siap. Kita fokus ya. Apakah bisa menaklukkan sendiri? Ntar, satunya kita amati dulu, cuy. Amati, cermati. Satu. Ada 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sip. Bisa. Oke. Coba terus, cuy. Jangan sampai nyerah, cuy. Kok hilang beda, cuy? Cus! Deh, kok gagal? Itu udah 6, cuy. Udah gini-gini gua. Oke, yuk, lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Naam. Oke, kita percepat ya, teman-teman. Sorry. Yo. Harus bisa. Gua lupa di sini nggak ada, cuy. Di sini satu doang ya. Oke, bisa lah, bisa. Satu, dua,
3 4 5 6. Ya itu udah oke. Di sini ya tadi. Gua lupa yang di sininya satu doang, cuy. Satu ke sini langsung ke kiri. 2 sini 3 sini ke belakangnya 4 5 6. Ada satu lagi mana? Tak usah COPP, oke langsung saja cuy. Yang penting teman-teman amati, terus cari celah. Let's go, langsung eksekusi teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke tidak ada cuy. 11 jam ya ini, oke. Belum bisa COPP-nya ini ya di win race ini ya. Oke, siap. Kita sudah memanah ya, cuy. Gitu doang sih. Dan kita apakah bisa menukarkan Sally? Karena gua ngincer Sally dulu, teman-teman. 360. Oke, dapat. Kita warna apa, teman-teman? Ini bintang 3, bintang 4, bintang 5. Apakah ini kuning-kuning akan membawa hoki? Kita tukarkan saja, cuy. Ke-14. 14 mana? Ya, masih lama dong. Ya, masih lama, cuy. Ya udahlah, kita tukarkan apa ini? Oke, teman-teman, jangan lupa tante ambil ya, oke? Sekian aja video dari gue Rizal Purnama. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, goodbye.